positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19 melalui situs covid19.go.id. Beberapa saat lalu, vaksin COVID-19 dari Beijing, China tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Vaksin ini nantinya akan diprioritaskan bagi tenaga medis. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 produksi Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 4 dini hari, vaksin akan dibawa ke Bio Farma Bandung menggunakan 3 truk kontainer. Selain 1,2 juta vaksin, pemerintah masih mengupayakan kedatangan 1,8 juta vaksin di bulan ini. Pemerintah juga akan mendatangkan vaksin dalam bentuk bahan baku curah. Di bulan Desember 2020, 15 juta dosis dan Bik. Di bulan Iya, Pak. Januari, pagi-pagi kamu malah nonton TV bukannya siap-siap sekolah. Ini aja Bapak mau berangkat kerja. Ya Pak, nih mau matiin. Vaksinasi akan dilakukan secara bertahap. Misi, Pak. Nih. Apaan? Mana aja lu, jarang kelihatan. Gimana kabar lu? Kabar gue sih baik. Gue juga jarang keluar rumah karena gue ngikutin ajaran pemerintah buat stay at home. Kabar lu gimana? Gue sih pengen aja. Udah setahun ya kita stay at home. Iya nih, akhirnya kita bisa keluar rumah walaupun harus pakai masker, bawain sanitizer, harus rajin cuci tangan, sama apa ya? Ya udah tahu gua. Ngomong, udah pernah dengar belum kedatangan vaksin di Indonesia? Udahlah, kan udah banyak berita yang kesebar. Tapi emang lu nggak takut? Takut apaan? Itu vaksin kan dari luar, bukan dari Indonesia. Udahlah, Fik, ngapain takut? Vaksin itu udah diuji coba lab. Presiden aja udah jadi orang pertama untuk divaksin. Pemerintah pasti memberikan yang terbaik untuk rakyat ya lah. Tapi, Nick. Udahlah, nggak usah dipikirin. Mendingan kita ke kelas dulu. Ayo bareng. Woi, nongkrong apa? Gue bosan berarti nih. Gue ikutan ya? Yaudah. Emang mau nongkrong di mana? Di Warjok aja lah. Ayo. Oh, mau ikut dulu deh. Gue gak boleh. Lu ikut ke Mil? Ayo dah. Belum di lagi gua, Mil. Gua juga belum. Woi, Teng. Mari kemana lu kagak sekolah? Tiduran. Bayamu tiduran mulu. Ya udah sih ngantuk. Ngomongin apaan? Bahasa Indonesia, tugas bahasa Indonesia. Tugas gorengan, yang mana? Gorengan. Maaf, Pak. Lu sih kemarin enggak masuk. Hah? Efek samping vaksin mengerikan. Ya, saya tahu lu. Lah,
Serius, emang lu gak baca berita yang dibagiin Vicky? Belum, mana coba gue liat? Nih gue bacain ya. Peringatan bahaya vaksin Corona Sinovac. Kemungkinan dapat menjadi titan raksasa. Tuh kan. Lan, lu jangan dengar cuma dari sepihak aja. Lu harus cari tahu dulu kebenaran beritanya, baru lu boleh percaya. Daripada lu nge-share yang gak benar, mending lu share akun YouTube gua. Nah, lu jadi promosi, mending share menjaga kesehatan, contohnya 5M. Ah, udah jelas ini berita palit. Harus gua share nih. Ya, Titan dikasih tahu yang benar. Dah, balik yuk, mau gua nyari nih. Dah, gua baru datang. Lu sih kelamaan datangnya. Iya. Ayo, balik. Iya. Pade, jangan es tehnya dong. Lu pada mau nggak es teh? Mau. Es teh 4, Pade. Lu besok kemana? Iya, sih. Main aja. Lu besok pik, kemana pik? Main di lu. Kawan. Iya. Banyak kok yang ngomongin dulu. Kok ngerti banget. Habis. Lu udah habisin sama si Kiki. Siapa aja tadi ngomong? Ini dua. Tapi masyarakat juga harus ikut berperan sambil menunggu tumbuh produktif dengan tidak ikut menyebarkan hoax. Pemerintah meminta masyarakat untuk cerdas dan berpikir dalam menerima informasi. Tapi itu udah berita dari dia. Jadi gua, siapa lagi selain lu? Titan. Lu percaya baik sama gua. Orang gua nonton dari anime. Astagfirullah. Ya, udah. Makanya lah, jangan langsung percaya berita kayak gitu. Sekarang beritanya udah kemana-mana tuh. Lain kali, kalau ada berita kayak gini lagi, jangan gampang di-share. Cukup berhenti dulu aja. Nah, betul itu. Tunggu sebentar. Kita harus jadi orang yang bijak. Jangan gampang percaya dengan berita yang belum tentu benar. Alangkah baiknya cari tahu dulu kebenaran itu dari sumber yang lainnya. Oh iya, ini ada satu lagi tentang vaksin. Kita cukup percaya aja pada pemerintah. Pasti pemerintah memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Tuh, dengerin. Kat. Bentar. Bapak siapa dah? Kok dari tadi ada di screen film kita sih? Udah gitu sambil baca skrip lagi. Saya juga nggak tahu. Bapak bangun, Bik. Yes, Pak. Kat. Banyak yang ku lewati. Banyak yang ku alami. Kenanganmu tersimpan di hati. Terkesima mulai malammu dalam hati ini dan ku rela arungi luar semesta tapi tak ada yang jadi orang yang jangan sampai ikut.
Lubang speak. Mana? Yes, Bang. Bukan.